Inilah 10 tim yang sudah memastikan lolos ke babak 16 besar Liga 3 Putaran Nasional tahun 2022. Putra Delta Sidoarjo dari grup R. Karo United dari grup R. PSG Ciamis sebagai juara grup S. Mataram Utama sebagai runner-up grup S. Persipapati dari grup T. Persidago Gorontalo juara grup U. Gersik United runner-up grup U. Delta Sidoarjo sebagai juara grup P. PS Siak sebagai runner-up grup P. Dan Parmel FC dari grup X. Ada 6 sisa jatah tiket lolos ke babak 16 besar. Kira-kira tim mana yang akan menyusul? Adakah tim favorit kalian?